Maaf, okey sekali Yang Berhormat. Terima kasih. Ringkas ya. Ya, Tan Sri yang di-Pertua Suara dan Tampan. Saya ingin bertanya Yang Berhormat Timbal Menteri. Benarkah kelemahan tongkat kuasa menjadikan menyepak bertanpa perpindahan bangunan tinggi di atas curun-curun bukit yang tinggi seperti yang berlaku di Taman Supreme Ceras dan di kawasan-kawasan bukit tinggi yang lain? Mengapakah tidak ada ditegaskan petugas atau PPT dan di pihak kandang ini berlaku di kawasan ini? Minta penjelasan dari Yang Berhormat Timbal Menteri. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Yang Tua. Terima kasih Mobi Bukit Bintang. Seperti pandangan yang saya sebutkan tadi, kita ada 15 Yang Berhormat Tuan Sri Yang Bertua pelaksana pembina-pembina rumah, termasuklah KPKT sendiri, Kerja Negeri, PBT, kementerian-kementerian lain dan juga pihak swasta yang sudah tentu tidak di bawah bidang kuasa KPKT sendiri untuk menyelaraskan semuanya. Sebab itulah kita cadangkan supaya SC Housing Corporation tadi, National Housing Corporation itu ditubuhkan supaya kita dapat menyelaraskan. Tuan Sri Yang Bertua, sebenarnya terdapat juga agensi lain yang terlibat dalam pastikan supaya tidak ada rumah yang di mana di tempat-tempat ataupun lokasi yang bahaya. Umpamanya kita ada jabatan alam sekitar akan menentukan kualiti alam sekitar boleh bawa Akta 127. Kita ada Jabatan Kerja Raya di bawah Akta Jalan Parit dan Bangunan Akta 133. Kita ada Jabatan Mineral dan Geoscience Malaysia, Akta Pembangunan Mineral, Akta 525 dan Plan Malaysia, Akta Perancangan Bandar dan Desa, Akta 1372. Dari ini antara agensi juga terlibat yang perlu memberikan pandangan sebelum satu-satu projek perumahan dapat dibina. Sebab itulah tidak semudah itu syarikat-syarikat perumahan boleh membina di mana-mana rumah yang mereka ingin bina tanpa mendapat keizinan atau mendapat komen daripada agensi-agensi yang terlibat. Saya ingat, terima kasih atas pandangan Yang Berhormat Bintang. Itu satu pandangan yang baik dan insya-Allah kita akan beri perhatian. Terima kasih Tuan Sri Yang Bertua.